Ketemu lagi dengan saya, Afung. Kali ini kita mau bahas mobil Hyundai Hawan-nya Mas Wahid. Ini video kedua. Saya akan menjelaskan proses pemasangan audionya sampai di mana dan perangkat yang sudah terpasang apa aja. Mari kita lihat. Kalau yang ini untuk housing speaker three-way-nya yang posisinya di segitiga spion, housingnya sudah jadi, nanti tinggal kita pasang speakernya. Terus kabel-kabel sebagian besar juga sudah terpasang. Roof monitornya atau TV valve-nya juga sudah terpasang, tinggal masalah cover aja, finishing sedikit lagi. Terus apalagi ya kita bilangnya, ya speaker-speaker yang di pintu itu semua sudah terpasang. Nah ini di belakang ada penambahan subwoofer satu lagi, itu subwoofer aktif dari Domination. Ini kita pasang di sini. Nanti jok bagian baris ketiga ini akan dirubah sama dia, semacam ranjang lah yang multifungsi. Jadi kita taruh subwoofernya di sini supaya tidak mengganggu untuk ada bukaan laci di sini untuk tangki wiper belakang. Nah, ini subwoofer yang di belakang ya sudah terpasang. Untuk part-part yang lain, yang proses pengerjaannya kita bisa lihat ke belakang, mari. Nah, ini proses untuk bikin cover roof monitornya lagi di finishing, dibikin lubang untuk speakernya. Terus, nah ini bracket amplifier yang ada di underseat, kita bikinnya memakai plat besi supaya rigid, kuat, dan perangkatnya tidak geser-geser. Jadi nanti perangkatnya tetap kuat dan ya, durabilitasnya lah, jadi tahan lama. Oke, sementara itu, nanti kalau sudah terpasang di mobil, kita akan videoin lagi, kita akan kasih tahu lagi kelanjutannya seperti apa. Sama sekali ya, untuk kalian ingat ya, saya belum tes sama sekali, ini benar-benar deg-degan bagi saya sendiri pun, apalagi yang masang. Tapi bocoran dari Pak Wahyu sih mantap Mas, kalau Pak Wahyu biangnya audio sudah bilang mantap. Halo kawan sound and mesin, saya sekarang ada di Sunter. Kita akan mencoba tes dengar untuk pertama kali bagaimana H1 ini dirombak sama timnya mereka. Saya belum bisa ngomong banyak karena sengaja saya belum masuk ke dalam supaya nanti begitu masuk kita tes dengar dengan audio yang saya pilih, lagu yang saya pilih, kita akan merasakan experience pertama kali. Pokoknya saya nggak sabar dengar-dengar sayup-sayup di belakang orang pada karaoke sih. Ini sudah bocoran yang amat sangat oke. Sekedar bocoran di IG saya, @maswahid, saya umumkan kalau audio ini sesuai dengan ekspektasi saya akan hadiahkan kepada follower Domination Car Audio. Follower saya akan saya modifikasi atau upgrade audio kalian, satu orang yang beruntung kalau ini sesuai dengan ekspektasi saya. Makanya saya belum masuk dari tadi, sudah saya umumkan di IG saya, tapi detailnya saya belum ketemu siapa nanti orang yang kita pilih, dari daerah mana dan lain-lain. Kita coba ini dulu, baru kita ngomong banyak, oke? Okay? Oke.
Kalian boleh teriak-teriak selama proses. Kalian boleh ngomong apa aja. Ungkapkan semuanya. Oke, siap. Oke. Melalui masalah ini. Internetnya. Jadi saya juga minta di belakang itu enak. Plus penempatan ini menjadi 22 ini itu juga karena pertimbangan supaya tetap bisa ditonton dari baris ketiga. Nah, nyaman, baris kedua juga tidak terlalu gede. Ya. Nah, ini ternyata saya masih kita masih bisa nonton di depan ya, itu. Ruang lingkupnya lebih berasa tuh lega gitu. Oke, oke. Perpen kayaknya enak di baris ketiga. Ya. Paling enak di baris ketiga ya. Kalau menurut orang di baris ketiga. Lah, ya. Sekarang kalau menurut orang di baris kedua. Kalau menurutku sih Mas ya. Lebih enak di depan baris kedua ini. Ya. Gitu. Karena apa? Yang pertama, staging banget gitu loh. Jadi kayak ini kan tadi kita lagi nyetel Via Valen nih. Jadi kayak Via Valen tuh di depan muka aku gitu loh, Mas. Oke. Di depan muka aku terus kayak ya udah langsung dengerin suaranya langsung gitu. Oke, eksklusif kita seperti nonton konser Via Valen. Tiga-tiganya ngomong enak semua, berarti emang ini enak di semua tempat. Tak lanjut. Halo, gue Ubay Farhan lah sebenarnya. Gue dari Tangerang. Halo teman-teman, nama saya Febrian, biasa dipanggil Embul. Dan terima kasih banget pertama-tama buat Mas Wahid sama teman-teman dari Domination Audio juga. Gue Agil dari Bekasi. Setelah gue ikut review, merasakan gimana suaranya terdengar dari Comforton miliknya Mas Wahid. Suaranya itu kayak bioskop berjalan. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke bioskop, datang buat nonton film. Kalau udah punya mobil sendiri, dipasangin audio kayak gini, kayak cocok buat enak. Enak itu bisa diartikan nggak sakit di dada atau di kuping. Biasanya kan kalau kalian dengerin audio yang kenceng, itu akan sakit di kuping atau di dada. Tapi ini benar-benar enggak. Suaranya tuh emang nggak yang soft. Tapi ini nggak ngeganggu banget sih. Asik. Bisa kayak kalau kalian nonton bioskop ya kurang lebih kayak gitu sih. Mas, kesimpulan Mas. Ini foto apa video? Video. Kesimpulan. 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 Kalau ekspektasi itu di sini, ini ekspektasi nih. Saya tadi udah ngomong di video siapa ya? Lebih sampai 3 kali dan ini serius. Normal tuh ekspektasi itu segini di sini kan. Ini 3 kali levelnya. Kenapa? Bener-bener di masing-masing tempat itu seperti ngotot paling baik. Contoh, saya di tengah, saya ngomong di sini paling baik, udah paling bener di chip audio ini dicetakan untuk baris kedua. Ternyata enggak. Yang belakang ngotot juga bahwa baris ketiga paling enak Mas, serius. Saya pindah dong ke belakang ketiga. Nah, iya loh. Jadi bener-bener kayak punya di belakang punya selera sendiri, di tengah punya, di depan ngotot tadi kameramen dua kan dirimu kan ya? Di depan paling enak Mas karena dekat dengan Twitter segala macam. Enggak, enak juga semuanya. Jadi enggak kalau kata Klayung tidak ada yang di apa tadi? Kamu bilang tidak ada yang disepelekan. Semuanya dihargai sama. Kan jarang sebuah mobil rata-rata tuh paling enak ya di pengemudi atau di depan saja. Ini tiga-tiganya bro, tiga baris bener, gak usah ngomong lagi. Nah ini berarti janji saya tadi harus kita penuhi. Selanjutnya saya akan mikir berapa budget yang tepat. Jangan-jangan yang kayak gini, ini gila. Oke. Jadi gak nyesel pasang Domination? Enggak. Kan dari awal saya sudah percaya, nyoh. Sini semuanya saya kirim sendiri. Benar. Ya wes, tinggal deg-degannya itu ini nanti sesuai ekspektasi enggak ya gitu loh. Bener. Tapi ternyata sesuai dan lebih baik. Seriusan. Coba deh. Nah, masalahnya tadi telinga kita yang di dalam itu bisa terwakili enggak di kamera? Itu yang enggak bisa, ya kan? Penonton yang di rumah ya wes mau bisa melihat dari ekspresi-ekspresi kami yang di dalam tadi. Nah, kalau yang di Semarang dan sekitarnya, kapan nanti saya undang kalian untuk ikut merasakan sensasinya juga.
Atau kalau mobil ini mau pergi kemana, kalian saya undang. Rencana sih Jogja camping dengan camper van, camper van lain. Hah. Sip. Jamin lo sampai kesini ngekek-ngekek. Setelah tadi masuk ke mobil, rasanya gimana, Mas? Rasanya gimana? Rasanya pengen punya. apa ya? Tadi mulai setel. Cuman tadi agak kebingungan tuh waktu volumenya apa? Kita nyari volume tinggi ini di mana gitu kan. Sampai muter-muter ininya gua apa tadi namanya? Equalizer-nya. Dan ternyata volumenya tuh dari depan. Nah, pas volumenya full baru kerasa tuh asik banget. Dan yang gue paling berkesan sih waktu ini trailer justru ya Endgame ya. Waktu nonton trailer Endgame itu kerasa banget apa istilahnya sih? Surannya, Mas, seram gitu kan. Jadi kerasa kayak geter sampai ke punggung gitu. Itu yang kerasa asik banget sih. Kayaknya nonton-nonton film kayaknya asik tuh di mobil sekarang, Mas. Iya. Sebelumnya udah tuh, Mas, Domination? Domination belum tahu, Mas. Itu sama toko ya. Nama produk. Hardware audio. Oh, Domination itu mah speaker segala macam prosesor. Itu speaker ya tahu saya. Sirokonya mau? Menarik. Iya. Gimana, Mas? Atau di mobil baru aja nanti? Mobil baru, Mas. Ya, kan yang mau kamu pakai kemana-mana kan mobil baru. Iya, kalau misalnya bisa gitu beli mobil nih saya nih, pasang. Bisa? Kan tinggal nunggu speedmu laku kan? Nggak usah, langsung aja beli, Mas. Oke. Gitu. Thank you. Cukup.